Sholatan wassalamu ala rasulillah amma ba'du Teman-teman yang berbahagia Ismahuli an uqaddimu lakum nafsi Ismi nafisa Al-yawma uqaddimu amamakum muhadratan kasiratan tahtal maudhu Berbakti kepada orang tua Hadirin rahimakumullah adalah orang yang sangat berjasa dalam kehidupan kita. Maka sudah sepantaslah kita berbakti kepada mereka. Dengan cara yang pertama berbuat baik kepadanya. Kalau Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzubillahiminasyaitan. rahim kaulang Karima artinya maka janganlah kamu sekali-sekali mengatakan ah dan janganlah kamu Membentak mereka dan berkatalah kepada mereka perkataan yang mulia Surah Al-Isra ayat 23 Hadirin rahimakumullah Sekarang saya mau tanya nih Ada nggak ya yang masih suka marah-marah sama orang tua? Jangankan marah-marah Bahkan berkata ah saja tidak boleh loh Biarpun selalu beribu-ribu rakaat sirkahmu beratus-ratus miliar, hajimu naik pesawat. Hus. Tapi jika kau kores hati kedua orang tuamu, maka surga tak layak untukmu. Hadirin. harus sering yang mendoakan orang tua. Allahumma firli wali wali daya warham huma kamarobayani sogiro. Ya Allah ampuni kami dan juga. Allah. Ingat ya Kita harus sering Berbakti kepada kedua orang tua kita Dengan cara Berbuat baik kepadanya Dan sering mendoakan mereka Agar kita mendapat ridha dari orang tua Dan kita bisa masuk surga Rasulullah bersabda Ridha Allahi fi ridha wa Wasyaktulahi fi walidahini Artinya Artinya Rida Allah itu tergantung pada ridha orang tua Dan murka Allah itu tergantung pada murka orang tua Hadis riwayat Tirmizi Hadirin rahimakumullah Akhir kata Pak Paiman makan ketupat Demikian yang saya sampaikan Semoga bermanfaat Wassalamualaikum